Sekarang kita lihat saudara, ini kekuatan pengusaha-pengusaha Cina non-muslim di Indonesia besar. Mereka punya kerjasama yang kuat dengan perusahaan Cina yang ada di RRT. Ya, ini hari nasional ya, Republik Rakyat Tiongkok. Ya, saya dapat undangan, kita hadir. Kita memandang Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia. Jadi kita harus pelihara hubungan baik. Kita harus tingkatkan hubungan supaya dalam keadaan yang terbaik.